Ya. Satu kegiatan bagi beasiswa. Kepada beasiswa itu mop tunggal siksa. Ya, pada mereka kepada di sekolah apa? Sekolah Sayam. Sekolah Sayam Nara Bariban bersama dengan page Facebook di bawah nama Puan Muslimah. Ya buat MOU nak bagikan beasiswa ataupun modal pengajian lah kepada pelajar yang dapat kesusahan. Yang ada kegiatan itu di wilayah Nara Tiwad. Iaitu di Sekolah Sayam Nara Bariban. Wilayah Nara Tiwad. Daerah Mung wilayah Nara Tiwad. Encik Rusman Niheng sebagai timbalan pengarah Hak Soco wilayah Nara Tiwad. Nah, menjadi pertua dan juga saksi upacara tuang nama ataupun MOU kerjasama di antara Sekolah Sayam Nara Bariban dengan PET Puan Muslimah dan juga cabangnya-cabangnya bersama semua untuk mengadakan kegiatan ini sagi gapo beasiswa ataupun modal pengajian ini yang mengada Encik Chet Nitit Soraso sebagai orang latih ke sebagai pengarah bahagian Sekolah Sayam Nara Bariban dan juga Puan Ni Rosnida Baru sebagai yang pertua PET Puan Muslimah bersama dalam kegiatan pada kali ini. Bagi dalam majlis catatan penjanji bersama di bahagian Puan apa Puan Muslimah dan juga Sekolah Sayam Nara Bariban. Ya. Pada kali ini sebagai satu peluang bagi adik-adik pelajar yang kuat payo. Ya. Kuat miskin, kuat susah dengan ngaji bijak je pandai dan juga kuat belanja dalam mengaji hubung mengaji tu. Maka pada kali ini dapat bagi beasiswanya NEM moda. Beasiswa dan juga salah satu moda tu 43,500 kop. Kira semua 261,000. Banyak ni. Untuk menjadikan modal ngaji di segi apa? Ya hatang ngaji di segi cara nak jaga kanak-kanak dan juga warga mas. Ataupun laksudkan dulu adik-adik leka kan dulu pusuk ayu bahagia Bariban. Modal ni ngaji be free. Tak kena duk balas gapo kelik apa ngaji habis. Untuk sokongnya we dapat kualiti kehidupan yang baik kepada pelajar-pelajar dalam kawasan kita. Maka sesiapa yang suka nak masuk ngaji hubung ataupun nak mengaji dalam laksud ni, apa yang terlaksud pucuai payaban. Tu boleh hubunglah kepada bahagian sekolah Nara Sayam Nara Bariban. Kali ini buka sebagai run yang kedua dah. Bagi sekolah buka pengajian dalam generasi kedua ni katanya di segi belanja. Ada diskaun. Dia ada cut term yang panggil duit jurek. Ya bi suan lot cut term pi hanak mai ngaji ni ya bi suan lot tu 30,000 ko. Ngaji di sekolah 3 bulan, pergi berlatih di tempat kerja pula 3 bulan dan selepas patu ngaji habis akan mengadakan kerja terima selalu dah. Belagi sebagai kerja penolong jururawat. Ya. Jururawat. Dan bukan akan masalah luar kerja dalam kawasan negara. Nah, saat ini dia bagi modal tu ngaji free dah saat ni. Ni modal tapi pihak wasa nak ngaji juga. Mari semak ni ya Lotwi, ada suan Lotwi 30,000 bak. Diskaun 30,000. Kita ada tu. Kita nak pergi mana sekolah. Habis tahun ni ke. Habis sekolah ni tak ngaji lagi. Ataupun duduk luwe-luwe, masa nak ngaji hubung pun boleh juga. Tu.